Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Secara umum, rezeki adalah segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat dan yang dihalalkan. Bisa berupa uang, makanan, pakaian, hingga pasangan yang saling menentramkan. Rezeki juga bisa berupa keturunan yang saleh dan saleha, serta nikmat sehat, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Berikut sebuah ijazah dari Kiai Haji Maimun Jubair agar memperoleh rezeki yang banyak dan berkah. Pertama, bacalah Ya Latif sebanyak 129 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, setelah sholat fardu. Kedua, kemudian baca ayat ini sebagai doa sebanyak satu kali. Allahu latifun bi ibadihi yarzuku man yasha wa huwal qawiyul aziz. Yang artinya, Allah sangat lembut kasih sayangnya pada hamba-hambanya dan memberikan rezeki pada orang yang dikehendaki. Dan dialah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ketiga, selanjutnya membaca doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak satu kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakhabbalan. Yang artinya, Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisimu. Untuk yang mau mengamalkan, silahkan, semoga bermanfaat dan barokah segala urusan dan rezeki lancar tanpa halangan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga informasi dan video di atas bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel yang membahas informasi, motivasi, Islam. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Diandra Al-Ghifari.